Okey, godong-godong rakan Facebook, rakan media sosial semua. Ini adalah suspek yang mencuri motor jemaah kami. Ini bulan Ramadan pun dia bahan motor jemaah kami. Memang terbukti dia terbukti dalam CCTV dialah dengan rakan dia seorang lagi yang mencuri, yang rembat motor jemaah kami yang sedang melaksanakan solat Isyak. Ya, waktu lebih kurang pukul 8 8.17 malam ketika Isyak sedang berlangsung. Jadi ini adalah suspeknya yang telah mencuri kenderaan jemaah kami. Ini orangnya. Ini dua orang ni. Jadi sahabat-sahabat, rakan media sosial semua, kami melihat mereka berdua ni datang daripada Kerdau. Jadi sahabat-sahabat yang duduk di Kerdau yang mengenali dua mangkuk ayun ni, bolehlah melaporkan kepada pihak kami, kepada pihak masjid dan kepada pihak polis yang untuk untuk dicari, untuk di apa ni, untuk disiasat. Dia ambil motor tu. Jadi ini adalah motor yang dicuri. Motor sahabat kami yang dicuri dan terus dibawa ke mahala ke Kerdau, Kampung Ketam. Jadi mahala ke Kampung Ketam, Kampung Ketam ke dalam dan boleh tembus ke Kerdau. Jadi minta tolong sahabat-sahabat, bulan Ramadan ni ada juga syaitan bertopengkan manusia hak yang mencuri motor jemaah masjid ya, yang sedang solat, melakukan solat. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, terima kasih atas kesudian perhatian sahabat-sahabat semua dalam usaha sama untuk mencari dua penyelayang ni.